Assalamualaikum. Apa ini, Cak? Ini apa ini? Kohe ayam. Kohe ayam, boyo. Segini banyaknya. Luar biasa. Calonnya pembesaran buah. Ini mau panen kah, Bos? Iya, panen, Pak Bos. Wah, ini mau panen nih, teman-teman. Siap, kopi inspirasi 81. Wah, mantap. Kopi inspirasi 81 selalu menyajikan untuk Anda semua ya. Informasi tentang persawitan. Ini punya siapa ini, Pak? Bu Arifin. Punya Bu Arifin ya. Bu Arifin. Mantap buahnya nih, Pak. Iya. Wah, ini teman-teman, wih luar biasa buahnya. Gila. Omak besar-besar ini. Wih. Luar biasa ini buahnya. Wih, padat merayap. Tuh. Ya. Banyak buahnya ini teman-teman. Daunnya juga hijau merekah, melebar meluas. Nuh, tuh ya, daunnya ya, lihat nih, set sampai ke bawah nih. Tuh, sampai kena tanah daunnya nih. Ini, ya kan? Sengkle melengkung nih, lihat nih nanah. Buahnya lihat nih. Wih, luar biasa ini buahnya. Ini sama ini berkatai ayam juga ini ya. Ini banyak betul tai ayamnya ini. Kita lihat ke sana teman-teman. Ini buahnya luar biasa. Tanahnya emang subur ini. Tanahnya subur ya ini ya. Ini karena sering diberi kohe ayam. Ini yang punya kohe ayam ini orangnya sendiri ya, Pak ya? Jadi gini teman-teman, jadi yang punya sawit ini punya kandang ayam sendiri. Jadi setiap panen itu kohe ayamnya itu langsung dikirim ke ladang. Nah seperti itu. Jadi ya di ya tinggal blak-blak seperti ini. Nih buahnya itu kohe ayam semua itu. Tuh ya. Nah ini sudah masak juga ini. Tuh luar biasa teman-teman ya. Buahnya banyak ini. Ini di sini masih musim trek ya? Ya, musim trek. Ini masih musim trek loh teman-teman di sini. Ini buahnya banyak ini. Jadi sebenarnya umur sawit ini sudah agak tua sebenarnya. Sudah tua sebenarnya karena lama tidak dirawat masih kecil terus. Ini baru membesar seperti ini karena dirawat. Makanya ada yang sulaman, banyak yang sulaman teman-teman. Ada yang kecil, ada yang tinggi gitu ya. Tapi kalau yang sudah tinggi itu buahnya sudah besar. Karena umurnya memang sudah tua gitu ya. Dan daunnya sangat bagus. Hijau-hijau ya. Daunnya hijau-hijau merekah. Nih ya. Ini sepertinya memang masih rendah. Tapi buahnya sudah besar seperti ini. Karena umurnya memang sudah tua. Jadi jangan dikira teman-teman ada sawit yang kelihatannya masih rendah. Tapi buahnya besar-besar. Itu ada juga yang fenomena seperti ini. Awalnya waktu tanam itu sudah tidak dirawat sangat lama sekali sehingga tidak besar-besar sawitnya. Nah, tapi sudah sekian tahun kemudian dirawat. Nah, dalam apa namanya? Ketika dia mau berbuah, dia besar-besar buahnya. Batangnya juga besar ketika dirawat, batangnya membesar kemudian buahnya juga akan ikut besar karena sudah sesuai dengan umur sawitnya. Di sawit itu begitu. Nah, ya. Tapi ada juga yang selalu dirawat dan berlebihan nitrogennya. Itu dari awal tanam misalkan. Nah, dia akan cepat sekali meninggi. Tapi buahnya tidak besar-besar. Ya, jadi ada yang seperti itu. Nah, kalau ini terkebalikan. Kalau ini pohonnya masih terjangkau pakai dodos rendah, sangat terjangkau masih. Nah, ini kita pantau-pantau sawit punya Bu Arifin ya teman-teman. Sambil jalan-jalan. Performanya seperti ini sawit punya Bu Arifin ya. Kalau untuk performa pohon dan daunnya sangat keren teman-teman. Sangat bagus.
itu ya, mantap ya. Nih buahnya, oh, banyak. Nah, ya banyak sekali buahnya ini, rapat ini. Ini kalau saya hitung berapa ini? Ya mulai dari sini coba. Ya. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ini ya, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12 13 14 15 15 ya, ini sudah tadi. Ini belum 16. Ini belum yang kita hitung tadi, sini, sini, sini. Ya, ini belum. Jadi 16. Ada 16 buah. Lumayan 16 buah ya. Ya, lumayan banyak buahnya. Ini juga rapat buahnya. Nah, seperti ini. Oke. Kasih ancang-ancang dulu. Lagi ngumpul para punggawa sawit. Bos Fiber. Bos Fiber. Bos, masuk. Masuk YouTube, Bos. Masuk YouTube. Kopi, kopi dulu, kopi dulu. Gimana cara minum kopinya, coba lah cari. Kopi, 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 kopi. Ngopi. Nah, gimana, Guys? Minum kopinya, Guys. Nah, coba, Guys. Kita ambil angle-nya yang bagus, Guys. Wah, oh, mau. Seger, Bos. Pagi-pagi ini dingin-dingin kan? Pagi-pagi ngopi, Bos. Alah, seger ya, Bos. Salam Kopi Inspirasi 81 ya, Bos. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat, semoga menjadi sajian yang positif buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.